Pak Didik, bagaimana perkembangan pengejaran 3 DPO MIT Poso yang tersisa, Pak? Mbak Sylvia, saya sampaikan bahwa Satgas Prof. Mandakura sekarang masih tetap melakukan pengejaran terhadap sisa DPO baik Asal Imam maupun Suardin. Nah, ini tentu tidak semua wilayah ini kita kerahkan, tetapi ada prioritas di tempat-tempat tertentu. Karena kan pergerakannya Maten, baik Poso, Siti maupun Maritim Utong. Nah, seperti beberapa saat ini, kan beberapa bulan ini kan banyak ketangkep. Nah, tertangkepnya semuanya ada di wilayah Maritim Utong. Nah, inilah titik-titik yang kita prioritaskan untuk dilakukan suatu pengejaran maupun pengepungan. Nah, termasuk yang tiga ini tentu, tentu dari Satgas ini juga punya prioritas, bukan semua tiga kabupaten ini kita lakukan pengejaran tempat-tempat tertentu. Tentunya tidak bisa saya sampaikan di mana yang sekarang menjadikan prioritas. Tetapi ada titik-titik prioritas yang memang sekarang melakukan pengepungan, Pak. Oke, Pak, mereka ini sebetulnya berkelompok atau menyebar, Pak? Gimana? Tiga DPO tersisa ini apakah mereka berkelompok, bersembunyi dalam satu lokasi yang sama, atau tiga-tiganya ini pencar? Nah, dari hasil pengamatan atau kebiasaan mereka, karena mereka jumlahnya sekarang ini juga kecil. Jadi kalau cukup tiga orang, dia kan tidak pernah bergerak sendiri. Jadi kemungkinan mereka itu akan bergabung, tiga orang ini. Karena mereka setiap melakukan kontak atau kegiatan tidak pernah sendiri. Nah, sekarang tiga orang, jadi kemungkinan besar mereka ini akan bergabung dengan tiga orang ini, Pak. Oke, kemungkinan besar bersama-sama ya, Pak. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.